Pembacaan ikrar berlangsung di Aula Lapas Kelas 2 A Bojonegoro. Hadir dalam kegiatan tersebut Kalapas Bojonegoro Roni Kurnia, Polres Bojonegoro, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Detasemen Khusus 88 Anti-Teror, TNI Polri, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pihak Kejaksaan dan Pengadilan, Kementerian Agama, serta Kepala Balai Pemasyarakatan Bojonegoro. Dalam ikrar tersebut, FRA berjanji untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan melindungi segenap tanah air Indonesia dari segala tindakan terorisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan tanah air. Dalam ikrarnya, ia menyatakan telah menyesali kesalahan dan tidak akan bergabung dengan kelompok teroris manapun. Keduanya juga bersedia mengikuti program pembinaan dan deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, terkhusus saat ini ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bojonegoro. Prosesi pernyataan ikrar diakhiri dengan penandatanganan pernyataan serta penghormatan dan penciuman bendera merah putih oleh FRA. Dan ini alhamdulillah kita telah melaksanakan janji ikrar setia ya, terhadap NKRI, terhadap saudara Faitur Rohim ya, yang saat ini menjalani penjara di Lapas Bojonegoro. Ya, kita bersyukur beliau mau menyatakan ikrar komitmen bagi NKRI. Harap ini juga merupakan kemajuan ya, kemajuan daripada Pak Rohim ya, dan juga kebanggaan bagi Lapas Bojonegoro ya. Semoga dengan adanya ikrar dan komitmen ini menjadi lebih baik lah. Nanti bisa melanjutkan pembinaannya ya. Jadi pidananya tinggal 8 bulan lagi ya. Saya harap Pak Rohim jadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi NKRI. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada narapidana tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Lapas Kelas 2 A Bojonegoro. Ia berharap setelah ini narapidana terorisme dapat bersama-sama menjaga Pancasila dan menghargai perbedaan. Dengan adanya pernyataan ikrar setia kepada NKRI, menunjukkan bahwa warga binaan terorisme siap untuk mencintai dan berjuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada. Galuh Setiadi, Bojonegoro, Sakti TV.